Sebenarnya Lukas sendiri sampai saat terakhir mengatakan maunya offline karena masa COVID sudah lewat, dia bilang. Biar rakyatnya lihat keadaan fisiknya bagaimana. Mestinya hari ini dia hadir tanpa pakai sepatu karena kakinya masih membengkak. Jadi dia ngotot, makanya saya heran juga kenapa tiba-tiba KPK mengendaki online padahal dia maunya offline, itu yang saya tahu.